Itu macam lah. Pat. Bye bye. Hai. Stop. Baiklah penonton, hari ini kita nak menyediakan resipi nasi lemak. Yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit, telur rebus. Nak buat sambal juga atau pakai bawang. Timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Wah. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sedap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan. Sedapnya. Sebab tu aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak fahamlah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng. Mihun goreng. Kuih goreng. Nasi goreng. Apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mu tu? Bukan. Macam Chef. Chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Lapar pula. Ipin, nak satu. Boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku nak satu je. Uncle Mutu tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mutu. Ada orang lain tempah. Upin, Ipin, cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Cepat Upin, nanti kena marah. Kau berdua tunggu sini tau. Banyak lambat. Langsung boleh bawa banyak-banyak. Terima kasih. Bawa sini. Terima kasih. Nasi lemak dah sampai ni. Makan dulu.
ada dapur. Apa diorang nak buat tu? Agaknya diorang nak masak-masak. Boleh jadi juga. Dek, pergi sikit, dek. Sana-sana. Main Jojo. Dah lah tu. Jom. Siapa semua orang tu? Tadi Ipin kata orang filem. Jom pergi main. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opa. Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak Maria. Korang kenal? Tak tahu. Nek mana dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau? Gembiranya hati. Macam pernah dengar suara tu. Mana kau beli ni? Kat mana ni? Aku tak sangka orang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Oh, iya ke? Itu tak ada mak dia. Nantilah dia jari. Eh, dek, buat apa ni? Cepat. Tepi. Kena sana. Kena sana, Ru. Siapa tu, Isin? Itu macam suara chef sebab boleh yang kat TV tu. Diam! Diam semua! Kita nak mula dah ni. Action! Baiklah, mulanya kita kena hiaskan bawang ni nipis-nipis. Kau orang ingat, bila nak buat nasi goreng ni kena letak bawang lebih-lebih baru dah sedap. Macam bau tengah naik ni kan? Jangan lupa tau kita masukkan udang kering. Cili mesti garing-garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit. Cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan? Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu. Supaya jangan cepat hangit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang-goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Chef Wan! Itulah nama dia, Chef Wan. Nak cantikkan lagi, letak cili merah, taburkan timun. Dah siap pun. Inilah dia nasi goreng asli kampung Yunan Runtuh. Ya, puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba kerana yang sedap itu makanan kita. Terima kasih. Jumpa anda lagi ya. Cut! Desa. Syu. Jom, Syu. Nak jumpa Chef Wan pun tak boleh. Dek, apa mising-mising sini? Uncle, kita orang nak jumpa Chef Wan. Ya, kan? Yalah, kesian Ihsan. Dia minat sangat dengan Chef Wan. Betul-betul-betul, kita orang pun minat juga. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Uncle. Tak apa. Okay. Ayo, jangan bising. Nanti orang marah. Ui, panasnya. Kipas. Kipas tak ada ke? Chef Wan, ada baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja mutu. Chef, ini budak-budak sangat minat sama Chef. Siapa nama? Ayu, cakap. Cepat. Saya Upin. Ini adik saya Upin. Betul. Lambat 5 minit je. Saya Fizi. Hai.
Yang kau ni melopong ni nama siapa? Eh, cakap! Ihsan! Ihsan suka masak-masak! Seronoknya dapat jumpa chef! Ihsan peminat nombor satu, chef! Yalah tu! Nama pun tak ingat! Cita-cita dia nak jadi macam chef! Chef serba boleh! Oh, bagus tu! Jarang jumpa budak-budak yang suka masak. Jadi, Ihsan pandai masak apa? Pandai... Pandai makan je! Sibuklah kau ni! Betullah tu! Ada yang pandai masak, mestilah ada yang pandai makan. Teringat masa kecil dulu. Kita suka tolong mak masak-masak kat dapur. Lepas tu kan kita juga yang makan sampai habis. Dulu-dulu, lelaki yang masak di mana rendah. Sebab orang fikir masak ni kerja perempuan saja. Tapi sebab dah minat kita ni, tak kisahlah apa orang nak cakap. Kita belajar sampai impian tercapai. Sekarang sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Dato' Dr. Chef Rezwan Ismail. Kau berangai ni. Mana ada? Hamu tu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya dah masak. Nasi goreng, USA, mie goreng, mihon goreng, mie bandung, roti canai, roti sari, roti telur, dan roti pang. Semua boleh. Oh, Mutu lagi hebat. Tukang masak semua boleh. Opa dengan Kak Ros kita orang pun pandai masak. Betul juga. Sini kampung, itu Ros buat nasi lemak paling sedap. Sedap macam... Ni? Agak lah yang buat tu. Sedap kan? Memang sedap. Rasa asli macam orang tua-tua kita buat dululah. Betul-betul. Betul lah tu. Opah dia yang ajar. Oh, ya ke? Kalau macam tu, kita nak jumpalah opahnya. Kita dah rasa nasi lemak tu. Memang sedap. Upin dan Ipin kata opahnya yang buat. Opahnya memang pandai masak. Number one in the kampung katanya. Jadi kita datang kat sini nak tanyalah apa rahsia dia. Hish, opah tak adalah pandai sangat memasak. Tak ada apa-apa rahsia pun. Chefan lagi hebat. Dah keliling satu dunia memperkenalkan makanan kita. Bangga tau. Terima kasih. Itu semua resipi masakan chef sendiri. Sekarang ni, kita nak cari resipi makanan dari kalangan orang-orang biasa supaya dapat diwarisi nanti. Ianya akan dibukukan sebagai makanan warisan rakyat. Nanti bolehlah juga semua masuk TV. Nanti opah dengan nasi lemak opah jadi terkenal. Yay! Chef Opah. Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Opa? Sambal tu kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut.
Maknanya belum masak lagi. Tapi dia nak hangit. Perlahankanlah api tu. Ish, tak reti-reti. Ha, taruh ikan bilis secepat. Masak sambal, jangan letak gula. Berapa kali dah cakap? Lupalah tu. Sakitlah. Opa, mana pun nak cubi. Amboi, pandai mengajak orang. Memang Opa ajar Kak macam tu. Ken? Ken, Ken? Huh? Hmm. Mutu, aku nak balik dah ni. Terima kasih, Raya. Okey, sama-sama. Jangan lupa datang lagi. Syah! Boleh kalau ada masa. Sini, sini. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA tu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Oh, jadi bukanlah dari USA. Bukan. Seperti ini juga mi Bandung. Enggak ada di Bandung. Cuma ada di Malaysia. Enak banget. Asik. Wah. Aku pun suka. Kau semua suka. Tolak batu dengan kayu je. Hai, Rai. Kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia. Bagus ada semangat tu. Apa-apa pun ingat, yang sedap tu makanan sedap. Betul. Selamat pagi. Harap semua peminat siaran bersedia ya untuk mendengar celoteh dan teka bunyi DJ Soul. Teka, ha, jangan tak teka, nanti rugi belaka. Hadiah wang tunai RM3,000 menanti. Dan boleh bertemu DJ Soul mata ke mata. Jadi hubungi kami talian mata ke mata, turun ke hati. Kenapa kakak tu? Peminat DJ Soul lah tu. Bila dengar je suara dia, kakak terus. Bukan? Pun bukan? Oi, buat apa? Ikut akak. Sibuk je. Akak buat apa? Ha, korang nak tahu? DJ Soul yang akak minat tu ada buat peraduan teka bunyi. Kalau menang, akak dapat bertutam mata dengan dia. Ih, seronoknya. Itu je. Iyalah. Tak seronok pun. Oh, ada hadiah wang tunai.
RM3,000. Wah! Orang pun nak cuba teka lah. Betul-betul-betul. Bunyi apa eh? Kak, kita kena teka bunyi apa? Baru nak tanya. Teka bunyi. Macam bunyi. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Jojo sama Mr. Beams. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Ah, Kak Jojo, masuk-masuk. Cepat-cepat. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati nih makan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si Bencong Sleport juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku pelaku, jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kok Jojo mana? Dia gak ada. Jangan, aku masih suci. Kok gak jadi dimati? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.